Ya, halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bocah Wonogiri Ali Sutrisno. Ya, semuanya sehat walafiat. Yang belum pernah subscribe, silahkan subscribe tombol yang merah ini dan share serta di like dan komen yang baik-baik. Ya, sahabat yang sudah subscribe, saya terima kasih banyak dan ikutin channel Bocah Wonogiri. Ya, video-video terbaru. Ya. Semuanya sukses selalu dan sehat walafiat selalu, amin. Ya, saya perkenalkan topik sekarang adalah tas berguna untuk pertukangan, ya pertukangan. Saya bukan jual tas, tapi untuk mempromosikannya adalah tas ini, ya dipromosikan. Saya menggunakan ini untuk pertukangan di proyek, ya. Ini khususnya untuk tukang kayu, ya, untuk ya bikin casting dan sebagainya, untuk proyek lah khususnya sipil, ya. Ini sangat berguna, sangat membantu, ya. Ya, ini merek apa aja bisa, dan ini mereknya Master DIY, ya. Saya beli ini. Beli di Master DIY. Ini serba guna, ya. Ini saya kalau mau anu saya silakan diikat pinggang, ya. Nah, ini kalau saya agak nggak terlalu, ini kan ini ukuran gede, ya sama aja nih. Ini kita masukkan, ya, tinggal slotin. Ah, oke, jadi ya. Ya, oke, kurang jelas ya. Nah, sahabat nih, ini untuk bisa naruh baut, paku, meteran, ini baut contohnya ini. Bisa terus ini, ya, biar nggak jatuh, nyatakan kita naik turun tangga, bisa aman dan enggak terus naik tangga terus. Jadi kita apa aja alat bisa dimasukkan sini. Ini pensil, ya, spidol untuk nulis-nulis bisa, baut apa paku dan sebagainya bisa, ya. Ini juga bisa masuk, ini gunting tang, ya. Dan ini tang bisa di sini, bisa ini bisa, ya. Ini siku juga bisa, nah, jadi untuk pertukangan nih. Nah, ini oke, ya, bisa kan? Ini juga bisa, nih. Nah, ini sangat membantu. Atau kunci Inggris bisa nih, ini cukup besar. Ini kunci Inggris, masukkan di sini, sahabat. Ini sangat membantu. Jadi kalau nggak usah naik turun tangga, jadi bisa aman. Dan ini juga. Oke, nih bisa. Ini masih ada satu lagi. Ini juga untuk openg juga bisa. Nah, jadi aman naik turun, nggak terlalu sering-sering, ya. Itu. Nah, ini bisa gitu. Kalau nggak anu ini untuk sikunya bisa, ya. Ini untuk martilnya, ya, atau palunya. Oke. Praktis. Jadi apa aja kita udah siap di sini, ya, aman. Jadi paku besar ukuran 10-12 dan sebagainya, atau baut ini bisa, ini ya, cuma bisa masuk. Oke, kurang ini, meteran juga bisa masuk di sini. Jadi aman, nggak capek naik turun tangga. Jadi cukup alat-alat udah sini, kita bebas, aman. Ya, diikatkan pinggang. Oke. Ini sangat membantu sahabat, khususnya untuk proyek atau sipil, ya. Ini bisa aja, apa aja bisa, listrik, untuk tukang kayu, untuk tukang plafon, tukang batu bisa, semuanya bisa. Batu adalah palu sama sendok. Ini bisa. Ya, meteran bisa, aman, ya. Ini serba bisa ini, ya, alat ini. Sangat bagus dan harganya sangat terjangkau, sahabat, ya. Dan ini semuanya bisa masuk, jadi nggak usah turun palu, naik tangga, turun ambil lagi baut atau paku. Ini cukup di ikat pinggang aja, ya, di tas ini, ya. Tas serbaguna, ya, untuk saya perkenalkan sekali sahabat bahwasanya tas ini sangat membantu kita bisa pekerjaan cepat, ya. Jadi cepat, satu, kedua kita nggak capek, jadi nggak turun naik tangga, jadi udah cukup pakai ini. Ini bisa masuk banyak, ya, posisi banyak. Oke.
ini ya, isinya banyak. Masukin ini terlalu ikat pinggang. Kalau ini bisa bisa besar kecilkan ya, karena saya nggak terlalu gemuk. Ini posisinya orang gemuk, orang besar ya. Ya, ini kalau orang besar tinggal ini masukin aja ini. Ini bisa naik turun, ini bisa diperkecil juga. Ya, ini sahabat, saya kecilkan, terlalu gede ini. Jadi badan saya kecil, nggak terlalu gede. Bisa diolor. Ya sahabat. Ya itu. Kalau nggak anu kita ikat aja gini. Praktis. Kurang kita terlalu kecil pinggang saya. Jadi gini aja masuk gini. Aman. Kalau gede ini nggak usah diiketin. Langsung masukin aja gitu. Oke sahabat, ini praktis ikat pinggang kita. Ya. Aman. Oke. Selamat bekerja, semoga sukses dan cepat. Semoga tip hari ini untuk diambil manfaatnya, diambil bagusnya ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan berguna bagi sahabat Ali Sutrisno. Oke, salam kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.